Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Uma Zain. Kali ini Uma akan unboxing kipas angin Mespion bersama Abah Zain. Yuk kita saksikan. Kita lihat ya guys, warna dari kipas angin ini yaitu putih dan biru. Kita buka dengan hati-hati ya guys, pelan-pelan agar tidak luka. Alhamdulillah akhirnya terbuka ya guys. Tuh, warnanya cantik banget guys. Kita lihat bagian depan kardus ya guys, disitu lengkap sekali keterangannya. Tuh, dilengkapi dengan direct cooling system. Keren kan guys? Kipas ini. Cuma apa? Lanjut lagi guys, kita bongkar. Di bagian belakang itu ya guys, dilengkapi dengan dua lubang untuk menggantungkannya di paku ya guys. Ya tuh lihat kan, ada tulisan tegangannya itu 220 volt frekuensi 50 hertz. Pertama kita putar dulu, lepaskan yang bagian tengah itu. Lalu kita pasangkan rangkanya. Baru kita letakkan ya, diputar sampai maksimal. Yang tengah-tengahnya kita pasang, lalu baru yang hitam itu ya guys, untuk menguncinya ya. Diputar-putar. Kemudian bagian depannya kita satukan dengan bagian belakang hingga membentuk suatu rangkaian yang sempurna. Thank you.
kita coba hidupkan. Apakah berfungsi dengan baik? Wow, namun ada satu yang janggal, guys. Talinya itu ada satu. Biasanya kan ada dua itu. Jadi dibongkar Abah Zain untuk memastikan apakah nyelip di bagian dalam itu atau memang satu. Dicek dulu ya. Pelan-pelan ya guys, biar tidak patah. Dilihat, diraba. Oh guys, ternyata setelah kita menyadari di bagian depan kipas angin itu memang satu guys talinya. Ya, kita tutup lagi guys. Maaf ya guys, di sini anak-anak seliweran karena mereka belum tidur. Tuh main cilup, tuh geser lagi. Ops, jatuh. Oke, kita kembali fokus lagi. Wow, alhamdulillah selesai ya guys. Tinggal kita atur untuk posisinya itu rendah atau ke atas mencongnya. Kita atur ya, biar sesuai dengan yang kita butuhkan. Alhamdulillah, siap kita pasang di dinding guys. Sempurna. Oke guys, demikian video Uma kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.